Dengarlah cerita, ada satu jenis hewan. Janganlah diganggu kalau dia lagi diam. Diamnya berarti dia tidak ingin diganggu. Janganlah menggoda atau menculiknya. Bisa tegang, tegang kiri, tegang kanan, bahkan tegak lurus untuk siap menyerangmu. Janganlah pernah menyesal menggoda si ular hitam. Marahnya bukan kepalang, emosi di luar nalar. Janganlah pernah menyesal si ular hitam. Ngerisnya bukan kepalang, emosi di luar nalar. Dia bisa menyerangmu, dia bisa menggigitmu. Racunnya si ular hitam, dia bisa meracunmu, bahkan membunuhmu hingga kau cerita. Ada satu jenis hewan, janganlah diganggu kalau dia lagi diam. Diamnya berarti dia tidak ingin diganggu. Janganlah menggoda atau menculiknya. Bisa tegang, tegang kiri, tegang kanan, bahkan tegak lurus untuk siap menyerangmu. Janganlah pernah menyesal menggoda si ular hitam. Marahnya bukan kepalang, emosi di luar nalar. Janganlah pernah menyesal menggoda si ular hitam. Ngerisnya bukan kepalang, emosi di luar nalar. Dia bisa menyerangmu, dia bisa menggigitmu. Racunnya si ular hitam, dia bisa meracunmu, bahkan membunuhmu hingga kau terkulai melayang di atas awan. Dengarlah cerita, ada satu jenis hewan. Janganlah diganggu kalau dia lagi diam.